pernah ada pada masa di mana aku berpikir bahwa cinta bukan untukku. You were carved out of the sea. Aku pernah berpikir bahwa aku nyaris tidak percaya pada cinta. Aku ingat ada banyak malam di mana aku menangis dalam doa. Aku menyerahkan hatiku pada Tuhan, sehingga manusia yang dengan kesungguhan ingin memiliki hatiku hanya harus memintanya pada Tuhan, bukan padaku. Di hari ini, dalam kasih dan anugerahnya, bersama kita akan menjalankan dan memenuhi semua rencana yang indah di masa depan. Safe and sound in your second birth. Sampai memutih rambut kita, sampai anak dan cucu-cucu kita, sampai Tuhan Yesus menjemput kita, sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Light our silhouettes, our changing shape. Bundles of flowers away through the hours of cold. Winter shall howl at the walls, tearing down doors of time. Shelter. Gideon dan Manda, kami serahkan dalam nama Bapa, Putra Roh Kudus, agar pasal ini bukan saja bersama-sama di bumi, bersama surga. Karena Engkau yang menjadikan hamba di surga di Mas Suci, jadi tetap awet muda. Bahkan Engkau terangkan tubuhmu di salben, agar mereka akan jadi mulai surga semacam masa. Kami doa agar Gideon bersama Manda hidup yang kudus, yang suci, saling ampuni, saling setia, sampai selamanya. Kita memusahkan cincin yang diterima oleh Manda. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan cincin ini, lambang kasih, yang tidak putusnya, aku berjanji, dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi istri tidak putusnya. Aku menjaga kasih mula di mana aku berada, melangkah hanya cinta satu seorang istri sampai dipanggil Tuhan, yaitu sebut nama istrimu Abigail Amanda Roberta Zefania. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan cincin ini, lambang kasih, lingkaran yang tidak putusnya. Demikian juga dalam nama Tuhan Yesus, aku janji mengasihi suami, sebutlah suamimu Gideon Bontot Tanah Kasih, sampai selamanya dimanapun aku berada, melangkah hanya cinta satu-satunya seorang suami yang bernama Gideon Bontot Tanah Kasih Manjuntak. Amin. Who am I, darling to you, who am I? Dengan bangga kami umumkan keluarga rumah tangga yang baru,
keluarga Pendeta Gideon Simanjuntak, Ibu Amanda Zevanya Simanjuntak. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. April 1990, papa mama saya juga menikah tepat hari ini. Wow. Dan 28 tahun kemudian saya anaknya juga, anaknya satu-satunya juga menikah hari ini. Dan salah satu alasan kenapa saya dan Gideon memilih tanggal 7 April 2018 juga adalah
karena supaya sama-sama papa mama gitu. Kita pengen belajar dari gimana apa ya, kayak papa sama mama saya 25 tahun mungkin ya tidak bersama, maksudnya tidak tinggal bersama gitu. Mama di Jakarta sama saya, papa di Wamena, hampir 25 tahun di Wamena. Dan saya sangat angkat topi sama kesetiaan papa sama mama dan juga kesetiaan mama kepada papa. Dan itu yang pengen ada di pernikahan saya dan Gideon. So pada malam hari ini buat mama dan papa boleh berdiri sebagai rasa hormat dan juga ungkapan syukur dari Manda dan Dion. Mau ngasih sebuah buke kecil buat papa mama, semoga pernikahannya juga abadi, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Amin. Happy anniversary, Pak. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. To make you feel my love.